Nah, face mist merupakan salah satu produk yang lagi happening banget nih. Kenapa sih? Karena face mist itu tuh penggunaannya gampang kan, simple dan gak ribet. Cuma nggak semua face mist tuh punya kandungan yang benar-benar bisa melembabkan atau menutrisi kulit nih. Nah, aku bakalan kasih rekomendasi face mist versi aku yang menurut aku kandungannya juara banget dan bisa melembabkan serta menutrisi kulit kamu. Buat kalian yang penasaran face mist-nya apa sih, keep on watching. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Dr. Anita Ang. Buat kalian yang nonton video ini, semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap smart buat jalanin minggu ini. Ingat ya, kalau kalian nggak perlu-perlu banget nih keluar rumah, tetap di rumah aja. Dan kalaupun kalian harus nih keluar rumah, tetap patuhin protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, dan tetap jauhin kerumunan ya. Tada! Ini dia produk face mist andalan aku. Ini adalah Signature Glow Face Mist dari Negeri Saffron. Jadi ini merupakan face mist yang menurut aku kandungannya tuh lengkap dan bagus banget. Selain itu dia juga punya banyak ekstrak yang bisa banget ngelembapin dan menutrisi kulit kamu. Nah, aku bakalan bahas nih mulai dari bahan aktifnya sampai ke ekstraknya nih. Jadi langsung aja ya. Yang pertama, kenapa ini jadi face mist andalan aku? Karena di dalamnya tuh punya kandungan niacinamide. Jadi kayak yang kalian tahu nih, niacinamide atau vitamin B3 itu merupakan kandungan yang juara banget. Karena punya efek yang bagus banget nih buat kulit. Salah satunya adalah menekan produksi dari melanin yang bisa banget bikin flek-flek hitam. Jadi niacinamide ini bisa banget membantu mencerahkan kulit kamu. Nah, selain itu, niacinamide itu juga fungsinya bisa banget memperbaiki skin barrier kamu nih. Kalau misalnya aku pernah bahas tentang skin barrier yang rusak itu punya efek yang jelek banget buat kulit, salah satunya bikin jerawatan. Jadi si niacinamide ini tuh punya efek memperbaiki skin barrier kamu. Selain itu juga dia bisa berfungsi sebagai antioksidan dan juga berfungsi sebagai antiinflamasi atau anti peradangan nih. Nah, fungsi yang gak kalah penting nih dari yang lainnya adalah niacinamide ini punya efek untuk mengontrol produksi sebum. Nah, untuk kandungan yang kedua yang gak kalah pentingnya nih dari niacinamide itu adalah pantenol. Jadi pantenol adalah vitamin B5, efek sebagai antiinflamasi, terus juga dia bisa menghidrasi kulit, melembabkan kulit, melembutkan dan juga bisa menjaga elastisitas kulit nih. Dan kandungan yang ketiga yang gak kalah pentingnya itu adalah salicylic acid. Jadi salicylic acid merupakan BHA. Jadi salicylic acid ini tuh juga bagus banget dipakai untuk yang kulitnya berjerawat nih. Selain itu, kandungan yang keempat nih yang bagus juga itu adalah allantoin. Jadi allantoin itu memang punya fungsi untuk melembabkan kulit. Nah, kandungan kelima ini adalah castor oil yang juga benar-benar bisa mengunci kelembapan kulit kalian. Nah, selain 5 bahan aktif yang udah aku sebutin tadi, di dalam face mist ini terdapat 9 ekstrak yang memang benar-benar bagus banget untuk menutrisi, melembabkan kulit kamu. Nah, yang gak kalah penting dari Signature Glow Face Mist ini, dia punya 3 fungsi. Yang pertama sebagai toner, yang kedua sebagai face mist, dan yang ketiga sebagai base makeup kamu. Jadi memang benar-benar multifungsi banget dalam satu botol aja. Nah, aku bakalan langsung kasih lihat aja nih ke kalian teksturnya kayak gimana. Nah, ini di tangan kiri aku bakal aku semprotin sama face mist-nya. Nah, ini kalian lihat di sini yang kiri itu udah aku pakein Signature Glow Face Mist-nya Negeri Saffron dan kalian bisa lihat ini benar-benar glowing banget dan super lembab. Nah, tadi kan kalian udah lihat nih teksturnya kayak gimana di tangan aku. Nah, sekarang aku bakalan langsung kasih lihat ke kalian aja efeknya kalau dipakai di wajah. Jadi ini cukup dikasih jarak aja sekitar 15 cm sampai 20 cm dan kalian bisa langsung semprotin deh di wajah kalian. Hmm.
Nah, ini aku udah selesai pakein di wajah aku dan kalian lihat ini benar-benar auto glowing dan benar-benar lembab banget dipakai di kulit. Nah, itu dia sebabnya kenapa aku bisa suka banget sama Signature Glow Face Mist dari Negeri Saffron. Nah, yang paling pentingnya lagi nih, Signature Glow Face Mist dari Negeri Saffron sudah berwepom loh. Nah, itu dia review aku hari ini tentang Signature Glow Face Mist dari Negeri Saffron. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe video ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. I'm gonna love you.